Shalom saudara, mari kita masuk dalam program Remi Koneston, Renungan Minggu Koneston. Melalui video singkat ini, saudara bisa menyaksikan puji-pujian bagi Tuhan, demikian juga renungan singkat, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda semua. It's a beautiful song because it just always reminds me that things are going to get better. And I want you to kind of think of something that seems impossible to get better. Maybe it's something in your family. Maybe it's a relationship with somebody close to you. Maybe it's our church here. Maybe things seem so broken to a point where we just think, how is this ever going to work? How is our government ever going to get any better? Maybe it won't. But God promises that it will, because His government is going to be the best. If you're at home, I hope that you can sing out loud. Sing these truths together. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. For change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness, I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. I know the night won't. You're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. Still in your hands, this is my confidence. You never fail, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence. You never failed me yet. I've seen you move, you move.
Promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Still in your hands, this is my confidence. You've never failed me yet. You've never failed me yet, and I never will forget. You've never failed me yet, and I never will forget. Renungan hari ini, bila kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat ini aku baru sadar bahwa Engkau begitu maha kuasa, padahal aku sudah mengetahuinya sejak dahulu. Maafkan, Bapa, seringkali aku menghadapi berbagai masalah. Aku hanya berharap pada diri sendiri. Ternyata diriku terbatas dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Oleh sebab itu, saat ini aku mau berserah kepada-Mu saja. Atas nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah, saudara, ayat Alkitab yang akan kita baca di dalam Keluaran pasal 17 ayat 11. Dengarkan baik-baik. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, Musa seorang pemimpin yang sekaligus menjadi patron, contoh atau teladan yang patut diteladani oleh para pengikutnya. Ketika orang Amalek datang menyerang, ia tahu persis bagaimana cara mengatur siasat yang terbaik untuk berperang. Musa memasang Yosua untuk maju dalam pertempuran. Sementara ia menuju ke atas gunung untuk mengangkat tongkat Tuhan. Unik sekali. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka menanglah Yosua. Namun tatkala ia menurunkan tangannya, maka orang Amalek yang menang. Itu sebabnya Musa berjuang keras. Walaupun tangannya capek, ia tetap mengangkat dan menyongkongnya dengan batu. Masalahnya bukan tongkat yang dipegang oleh Musa, tetapi seberapa Musa taat, patuh, dan tetap bersandar pada Tuhan. Nah, saudara, bersandar kepada kekuatan Tuhan itu bukan sejarah dongeng, tetapi itu realita yang berlaku hingga hari ini. Demikian pula di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Kita juga demikian. Bila kita tidak bersandar kepada Tuhan, maka kekuatan kita akan lenyap. Seringkali anak-anak Tuhan kita lupa bahwa hal ini begitu penting. Pada saat kesulitan membelit, ada masalah yang datang, apa yang kita lakukan? Kita selalu mencari pertolongan manusia. Kita cari pertolongan orang lain. Alhasil kita mengalami
kekecewaan. Saudara, ingat satu hal ini. Ketika kita menganggap Tuhan Allah itu besar, maka masalah kita yang besar akan menjadi kecil. Saudara, janji manusia sulit dipegang. Hari ini ia berkata senang pada kita. Belum tentu besok dia senang pada kita. Hari ini dia baik pada kita. Belum tentu besok dia baik kepada kita. Namun ketika masalah-masalah datang dalam kehidupan kita, ada hal yang salah satu saja yang kita perbuat. Kita akan dicemooh, kita akan dicaci, kita akan dibenci, dan sebagainya. Sudah ada pula orang yang datang pada kita pada saat dia butuh pertolongan. Pada saat dia merasa penting, baru mencari kita. Namun ketika dia berhasil menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan kebutuhannya, maka dia telah lupakan kita. Saudara, Tuhan kita tidak demikian. Pada saat kita susah, pada saat kita senang, pada saat segala persoalan terjadi dalam kehidupan kita, ia tidak pernah meninggalkan kita. Never, never, never. Tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, maka kita harus ingat. Kita juga tidak boleh lupakan. Pegang erat tangan Tuhan. Peganglah janjinya. Ingat kebaikannya. Taat kepadanya. Maka kekuatan kita pasti kita dapatkan. Kemenangan pasti kita akan raih. Kita berdoa. Bapa di surga, sekarang sudah jelas bagi kita bahwa hanya Engkau tempat perlindungan kita. Aku berdoa supaya hatiku tetap taat dan setia kepadamu. Demikian kami berdoa seperti demikian. Kami tahu bahwa kuasamu itu berlaku selama-lamanya. Sedangkan kuasa manusia terbatas. Janji manusia juga terbatas. Tuhan mengampuni kita. Tuhan sayang pada kita. Jika tetap kita setia kepadanya. Dia tidak pernah lalai. Tidak pernah meninggalkan kita. Atas nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Saya Solomon Saud.